Wow, sahabat, kita mau makan besar ini, sahabat. Iya, Aduh, ini tuh. ada ikan asin. Ikan asin. Iya, sama sayap ayam. Sayap ayam. Ada ular hijau. Ular hijau. Ada itu ular hijau deh. Itu ular hijau. Ular hijau deh, sahabat. Aduh. Ular hijau. Udah, Neng, makan. Yuk. Tuh, bismillahirrahmanirrahim, sahabat ya. Kita tuh, makan ya. Dulu. Tuh. Ikan asin juga ngaca, lihat, Neng. Huh? Apalagi AA ya. Itu, sahabat. Aduh, dijemput sama Neng Yuli sahabat. Kuli di pegat simpan. Tunggu kereta. Ibu sahabat. Oke sahabat, kabar dulu mau makan dulu ya sahabat ya. Kita saha. Dendam lin. Dendam lin. Dia tengah searit neng di situ warga Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, sahabat setianya Abadru. Alhamdulillah sahabat, pada kesempatan hari ini Abadru sudah ada di kampung Karangbolong sahabat ya. Dan rencananya Abadru teh mau ke Saung Sawah bersama tiga bidadari sahabat ya. Dan mereka lagi persiapan di sini. Tuh. Mereka lagi apa? Lagi berbincang-bincang. Tuh sahabat. Aish. Neng. Hah? Udah siap? Udah siap. Itu sama itu dibawa. Enggak usah. Itunya, itu. Apa? Ininya takut ini, takut jatuh. Itu si Ijot lagi ngapain? Lagi ini buka apa namanya? Oh. Ya udah kita ini sahabat. Neng, kita mau kemana? Menuju ke kehidupan A. Oh, menuju ke Saung Sawah. Ya. Yeah. Kita mau ngeliwat di sana, sahabat. Ngeliwat apa? Botram? Botram, A. Oh, botram. Ngeliwat, Ma. Kan nasinya udah matang semua. Oh, udah matang semua. Tinggal makan di sana biar enak. Oh, gitu, tinggal ya, makan. Teman. Gitu, sahabat ya. Di Saung itu, A. Yang tadi kita udah unboxing. Oh. Sana. Unboxing? Yang tadi ke tengah. Di unboxing, Neng? Neng kapan dan boxing? Nanti we, udah waktunya Neng. Udah waktunya. Duh sahabat. Teh Ani gak ikut? Katanya tadi teh kemana ke undangan ya? Teh Ani teh. Mau nyusul ya nanti ya? Nyusul katanya nanti. Mau nyusul dulu sih sahabat. Jot. Si Jot kemana Jot? Mau duluan cina. Hah? Balik ke igd kan? Oh sahabat. Nyeri. Nyeri cina. Yuk. Wah hati-hati. Di sini teh jalannya sangat terjal, sahabat. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Ke gunung lagi. Padahal kita juga punya gunung. Kapan ke pantainya? Pengen ke pantai? Tidak, ya, itu ngerti, Nay. Panas, Neng, ke pantai, mah. Ngajak ke saung. Mau ngajak. Saung di saung dulu. Kan enak, Neng, di saung. Adem. Apa? Mau ngajak teh hayo, ke gunung, gerak. Sekali-kali mah, tuh, Kak. Naon gitu, yang indah-indah tuh jalan ke gunung terus, posen. Kemana, ke pantai? Naon dah, Tete. Neng, kenapa? Cik atas si Tete ada bulu. Bulu apa? Bulu kemuun. Bulu keong. Ini gemes. Nah, sahabat, sekarang kita mau ke sana. Bulu kemuun gitu. Mau ke sawah, ini Tete sahabat, mau buat ram tuh. Udah bawa bahan-bahannya, ada timun. Sama ikannya apa Neng? Ikan asin. Enggak ini. Enggak bosan ikan asin terus. Awas tuh. Kampung mah enggak ada bosannya. Enggak ada bosannya katanya sahabat. Apa lagi di kampung seadanya. Neng mau bawa ini. Bawa apa? Makan seadanya juga. Toreo. Iya yang diputar. Dibilas. Dibilas itu. Kayak itu aja Neng mah. Kayak
kayak yang suka dilakuin pas malam-malam gitu. Pakai tisu. Hah? Pakai tisu ya sahabat. Kaos. Hah? Kaos deh. Kalau nggak tisu pakai kaos. Kaos apa neng? Kaos yang punya di bedol. Di bedolnya sahabat. Kenapa ikut-ikutan ke sini? Di sana aja. Ah, makan. Neng, naik ke atas. Takut dikosewat. Nah, seperti ini sahabat. Gunung-gunung apa yang ya apa? Eh? Gunung. Ketika aku meloncat ke situ. Eh? Artinya honor. Sepertinya. Gunung apa yang muncrat? Eh? Gunung, ya? Gunung meletus satu neng yang muncrat. Matanya sangat jeli sekali kerbung teh sahabat. Aduh sahabat. Meni hurung herang itu tiga bidadari sahabat. Neng di tengah tuh neng. Kapung enggak neng. Tuh. Jadi anggap tuh neng. Jadi anggap sahabat. Hah? Hah? Neng, sini tuh kalau berat mah satu. Enggak. Hah? Berat tenunan rindu kan. Bisa wae sahabat yang Yulin. Aduh. Apa yang bisa? Hah? Teh, cerita neng teh tadi teh naik ojol. Mana ojol neng? Ojol di oh itu. Ada ojol cuma ke helm tuh. So ke bawah. Itu teh. Kesana ke bawah. Di jalan. Tuh. Awas, licin, hati-hati. Nah, perjalanan menuju ke Sawung. Eh, salah. Sini. Sini, teh. Ada bunga nanya ruduk tiul lah. Nah, gitu. Salah, tenanya hula. Harus ini dulu, atuh. Harus. Komandan dulu, yang duluan, mah. Pasukan mah di belakang. Nah ini komandannya sahabat. Aduh. Ada tabungan nama kesinabaim. Sinabaim ya sahabat. Baim mong. Nah. Dari tadi juga kita mah dibuka di situ ya ya. Di sini yang ke bawahnya. Aduh. Perjalanan ini sungguh sangat melelahkan, tapi tidak untuk saya karena di depannya ada Neng Yuli. Lihat ke bawah aja, jangan lihat ke depan terus. Sama bakat ningali gunung jadi ribet. Ningali gunung jadi sahabat. Tuh, sahabat, saungnya indah sekali. Adanya di tengah sawah. Ah, kesini baru ini ya. Padinya belum tumbuh besar. Kapan? Ini masih pada kecil. Iya, baru ditandurin ini teh. Bawah neng. Oh. Ayo semangat, ayo. Tuh sahabat, ya. Seperti ini suasananya di sini sahabat ya. Gimana? Adem, ayo, sejuk. Ayo semangat, ayo awas pelan-pelan. Nah baru di belakang shootnya, karena takut dikejebur ke sawah kalau dari depan mas sahabat. Apa kalau gue tahe? Eng? Capek gak bolak-balik? Ini mah enggak, maksudnya takut kayak tadi lagi ya. Itu sama itu. Oh tidak usah. Nah, tidak neng usah. Masuk bakat.
Pelan-pelan. Tuh sahabat, kita mau menuju saung yang ada di sana. Tuh lihat. Wah, hati-hati. Yang paling hiben sahabat. Wow. Tuh pemandangannya sahabat. Bingung tuh. Hup. Neng. Itu satu semangat tuh. Nah, berat. Agak berat bawa itu. Enggak oke. Si bolang bocah bertualang. Tuh nongeng sahabat. Aduh. Bentar itu lagi laluran, kita mau nyampe. Tuh, saungnya itu sahabat. Tuh, indah. Enak ke, nanti gue mau tinggal papa kaninya. Di jalan laluran. Hah? Di jalan raya, teh. Mapai jalan satapak. Ngajuk juga hiji saung. Henteu karasa capek enak. Sawab ayah. Para bidadari. Nah, udah nyampe sahabat ya. Assalamualaikum. Paket. Nah, sahabat, kita udah nyampe ke saung. Istirahat dulu capek. Duduk ke sana. Neng, duduk ke sana. Nah, di situ. Aduh. Capek, aduh. Nah, ini sana. Saya duduk di bawah. Panengmu suka di atas. Suka di bawah, nih. Hah? Serius? Serius. Oh. Suka tuh. Wow. Kita teh mau makan langsung apa mau masak dulu? Masak apa? Masak apa? Itu air tuh ada. Tinggal dipasak. Air bawah. Masak air biar mateng. Cakep. Terus? Lanjut. Lanjutkan atuh sama Neng. Aduh ya Allah. Ini angin sahabat. Ngahiliwir. Aduh. Sedikit potrasi. Kesedot. Kita istirahat dulu sahabat. Neng, kuncinya di bawah gak? Emang ini punya kita. Hah? Tuh digembok sahabat kunci itunya tentunya. Itu tanda itu teh ciri-ciri hatinya lagi digembok. Red. Iya beneran. Katanya kemarin siap dilamar sih sahabat. Ya kan harus cari dulu kuncinya. Hah? Kuncinya harus dicari dulu. Kenapa harus dicari? Ya kan belum. Kunci kebahagiaan lah. Andeh kunci kebahagiaan. Sampai salah memilih orang kan Neng butuh pasangan dan anak Neng juga butuh bapaknya. Oh gitu. Yang inti nama yang bisa menerima anaknya utama nama. Nah, ini makannya mau pakai daun apa ini? Pakai tangan, makan pakai tangan di mana aja pakai tangan makan. Maksudnya damparnya Neng. Udah bawa kertas nasi? Dampar namanya tapi pakai baju sok. Dampar ke dalam muka. Lihat-lihat apa sekarang mungkin gemuk, Kak. Hah? Bener. Wah, udah serius. Udah buncit sekarang ya. Karena aku sama suka makan sih. Kurus. Ih.
penglihatan orang memang berbeda ya. Guys, mau tahu nggak di sini tuh ada Amin. Amin apa? Ada Amin tuh. Amin. Ini, itu bukan Pak Wowo. Neng, Neng ini kemarin nyoblos nomor berapa? Nomor 2. Neng? Nomor 2. Neng Dani? Pak Gemoy, biar sama. Amah golput. Batu mau nyoropos seak ini ke gunung. Seseorangan. Ayo. Ngajakkan. Sedih. Sedih. Pengen nyolok. Udah manyolok malam. Open amam. Ini sepatu tradisional. Bakia. Bakia gimana? Bakia. Itu teh dari ini. Kalau mau ke kondangan ini. Coba. Jadi hits enggak? Jadi gaul sahabat. Hey, model. Ini tuh sepatu bot, sahabat. Sepatu bot. Cuman dimodif bot, nak. Dimodif gimana? Sendalnya dimodif, dipotong-potong gitu. Oh gitu, coba. Ini sendal bot yang buat ke gunung itu gini. Alah. Buat menggarap. Neng, itu tuh. Masak air. Biar matang. Maksudnya itu nanti kita ini. Bikin air. Bikin kopai. Ini buat korek. Ini korek dia. Kenapa dimasang di ayah? Kan? Pentulnya. Ini ayah, Cen. Yang enggak gesek kan karena iya. Ini koreknya. Aduh. Iya ya, bisa ya ini. Coba tuh, Neng, siapin itunya. Iya, siap. Mau makannya? Sedang menghirup udara segar. Lah, sahabat, alhamdulillah. Abadru, kenapa Abadru kemana-mana selalu bawa gula? Hah? Padahal kan manisnya udah ada di sini semua. Alah. Itu gulanya buat kopi, Neng. Masa Neng mau dicampurin sama kopi? Cuka acina kopi. Kopi kalau sama Neng mah selalu manis. Wadul, Bet. Wadul, gini. Gede-gede wadul. Gede. Tuh, sahabat. Kita sepil suasana di sini, di saungnya. Tuh, adem, enak, sahabat, ya. Ya, anginnya sepoi-sepoi sini, Teh. Sahabat. Ajib suasananya di sini, Teh. Ya, sahabat, ya. Di sana juga banyak apa? Perkampungan, sahabat, ya. Tuh, itu Teh kecamatannya Waluran. Di sana, sahabat. Tuh. Sejuk, indah. Iya, apa itu? Ini anak-anak lagi pada mau makan dulu, sahabat, biar ada tenaganya. Nanti kita mau ngarambet di sini. Ngarambet. Tur. Ini sama apa aja, Neng, makannya? Pete, sahabat. Neng. Selain Neng suka rebung, Neng juga suka pete. Selain suka pete, Neng juga suka... Tapi bohong. Tapi bohong. Sakitnya, sahabat. Aduh. Ina, kamu makan? Neng mau di bawah? Nggak, di bawah juga nggak enak. Nggak enak di ini mah, duduk mah. Ada apa aja, Neng? Coba spill. Ada ayam goreng. Ada ayam goreng. Sambal terasi. Ada ikan asin. Ada tumis. Apa itu, Teh? Cincang-cincang sayur. Sayur mana itu, Teh? Tumis apa itu, Teh? Sayur ini gini yang namanya, Teh? Pakcoy. Pakcoy. Ada pete, ada timun, ada gorengan. Ada Neng Gemoy. Apa? Ya sebelum makan apa, A? Dus dulu. Harumnya. Harumnya. Dengarnya. Kedengeran sama Neng Teh abis makan, ah. Mau makan apa dulu, Neng? Adus dulu. Adus dulu. Adus. Endus. Endus. Kirain Teh adus dulu. Oh, siap semua. Curiganya. Apa? Karena kita kan perih tidak punya sayap, jadi pakai sayap ayam aja. Neng, karena yang udah bersayap. Kan beda dari, Neng. Beda dari. Itu burung hayam. Nanti mau ini, sahabat, mau bakar jagung. Jagungnya ada di bawah tuh. Bakar jagung. Iya, Neng bakar jagung. Masa bakar saung. Kok boleh tuh. Neng gini ngecek aja, Neng sepi. Ya udah duru, pesong batur. Aduh, sahabat. Neng, atuh enak-enak makan kita, Teh. Gak punya uang juga.
Kita berusaha untuk teteh gunung, wey. Tuh, Neng Juli juga tangannya udah berakhir, sahabat. Iya, tadi itu pas dipotong. Iya, itu udah ada dagingnya. Udah ada dagingnya, ya? Gak apa-apa, bersyukur aja. Bersyukur ya, Neng, ya? Buat sahabat semuanya, ayo makan. Ya, sahabat, ya. Tuh, kalau di kampung itu seperti ini, makannya di saung. Bersama tiga bidadari. Enak sahabat ya, tapi itu makan pakai Oreo. Itu ada gula deh sahabat. Apa? Oh tuh, itu Neng Yuli makan pete sahabat. Neng suka sama pete. Suka. Aduh, nggak takut bau? Enggak. Apa? Ada aneh orang Sunda suka pete. Oh kenapa Neng? Aneh. Oh aneh. Yang belum pernah kita bau jengkol ya ayah. Iya, karena belum musimnya Neng jengkol. Banyak. Di mana? Sekarang. Ah, kan waktu itu apa juga kemarin bawa. Kenapa tuh gak ngasih tahu? Ya kalau misalkan kalau mau nanti dibilangin sama apa? Siap. Apa ini? Ini minum Neng. Ada. Oh ada. Kemarin juga makan jengkol siapa? Neng enggak. Oh enggak. Kemarin makan jengkol. Si jengkol dan pernah jengkol dua kali. Iya. Jengkol itu maksudnya juga kemana? Sakit kencing. Oh, tidak, Neng gak suka jengkol, gak pernah makan jengkol. Oh, gak pernah ya? Kalau pete mah suka banget. Wangi Neng, Mak. Hah? Makan juga papan juga. Berani? Gak takut pusing? Enggak. Lah? Gak mau. Asal tanya gimana dulu kecilnya. Kalau yang papan kan gak enak. Ada itu tuh. Kalau berat ya. Itu tuh nunggu-nunggu sama Abah dulu. Belum berharap lebih ke Abah dulu, Mak. Iya, Neng. Ih, bukan itu Maya. Ini ah. Oh, kirain itu. Kirain waktu ada. Itu sama Kang Asep disebut ini teh nyamuk, Cire. Oh. Kirain kotoran ini sahabat, padahal teh lalat, Cire. Aduh. Modus. Ngomong ya hayang seperti ini. Salah deh sahabat. Modus. Datangan nek Lucy Pine, Cire. Yang tadi ya teneng. Yupu sahabat deh. Hai gitu wae. Apanya? Mau makan. Mau mau udah makan. Kapan? Ah magra. Arek gak kenyang gimana? Ngelihat kalian juga bertiga udah kenyang. Waduh. Fred. Fred cina sahabat. Gede wae. Hai. Ih. Tak tenang itu kan. Mau makan ya? Bisa keluar gak? Bakal di hujan-hujan? Iya. Kita hujan-hujanan lah pulangnya. Biar seru. Pengen dia anak. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Ditemani sama tiga bidadari, sahabat. Kalau tiap hari makan kayak gini, bakalan montok, sahabat, para bidadari teh. Yakin, Abah rumah. Yakin 100%. Dipupuk terus sama A. Iya, dipupuk terus, sahabat. Biar pada gemoy lah sahabat ya. Setuju gak sahabat? Kalau mereka pada gemoy kan sahabat juga yang seneng gitu sahabat ya. Aduh. Oke sahabat, berhubung baru juga ini teh. Belum makan ya dari rumah. Habis channel udah makannya. Iya. Yang makan ah enggak dapat. Cici lah sama Cici. Udah makan. Enggak sama Cici juga. Karo karo. Tunggu si saya plan yang kita coba. Dari bareng mam baru dah. Kaya menak kaya. Tengahnya baru dah. Kemajian mam kau. Kita teh pasti dah berharap kita disusul. Tidak, cicing didinya nyanyi. Cicing nggak ada cicing didinya. Gana sahabat, terus duduk di sini. Ingat ya, enggak susah lah sana saja susah. Kim susah sana daya harus kamera di sini sahabat. Tega. Apa tuh teh lapar dari pagi belum makan. Eh
Aduh, dijemput sama Neng Yuli sama. Aduh, nyai. Tarega kalian lah. Bakar-bakar jagung gitu. Ting. Iya, teh sama makan dingin kan. Ting. Aku berharap ini yang gak gitu. Ini emang asli gue. Ini emang arti gak hangus. Udah, dadai kanan. Naon ya tah. Iya naon dah. Naon ya tah. Kapuli di pegat simpan. Tunggu gue tak. Kurang aja. Ribu sahabat. Oke sahabat. Sahabat lu mau makan dulu ya sahabat ya. Kita saha. Dendam, Lin. Dia tengah searif, Neng, di situ warga. Mana, Mam? Apa? Kita tahu, Neng, di rumah itu. Teh, gak kalian kameramen lapar ini, Teh. Enggak, sayang. Enggak, aduh sahabat. Oke sahabat, baru makan dulu ya. Pokoknya buat sahabat semuanya yang mau buat ram, mau ngeliwat di sini, nanti diantar sama Badru bareng tiga bidadari sahabat ya.